Hai sobat anak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Kuyang adalah makhluk jelmaan setan yang bersekutu dengan manusia. Seperti yang pernah kita ulas tentang kuyang beberapa minggu yang lalu, kuyang juga pernah menggemparkan warga Samarinda, Kalimantan Timur pada 11 Oktober 2019 kemarin. Yang mana warga Kelurahan Teluk Lerong, Samarinda dihebohkan dengan adanya penampakan kuyang yang melintas di kampung mereka. Sontak saja warga berbondong-bondong mengejarnya. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan asal mula kuyang dalam sebuah legenda yang ada di Kalimantan, yaitu cerita seorang wanita bernama Maharati yang terlahir cacat hingga ia bersekutu dengan setan. Bagaimanakah kisahnya? Silakan sanak simak sampai habis. Maharati sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkan mayat-mayat itu. Akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Dan nantinya Maharati akan memasukkan ketiga mayat itu ke dalam keranjang sampah. Dan ternyata rencana Maharati ini berhasil. Tidak ada yang mencurigai kalau di dalam keranjang sampah itu adalah mayat. Nantinya mayat-mayat itu akan ikut dibakar dengan sampah. Tidak ada orang yang tahu kalau Maharati lah yang membunuh ketiga anak itu. Beberapa tahun kemudian, Maharati semakin beranjak dewasa. Kini kedua orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Maka pagi-pagi sekali si Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman itu. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya. Karena dulu dia pernah kabur dari rumahnya. Kali ini dia tidak mau menggunakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulut dengan kain hitam, seperti mengenakan cadar. Setelah diizinkan keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita tua itu bungkuk. Dia harus menggunakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Karena merasa kasihan, Maharati pun memberi pengemis itu beberapa keping uang doit. Doit adalah mata uang yang berlaku pada masa Kesultanan Banjar. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Di perjalanan dia gelisah. Akhir-akhir ini memang ada yang dipikirkan Maharati. Kedua kakaknya Maharati sudah dipinang. Sedangkan sampai saat ini tidak ada satupun lelaki yang mau sama Maharati. Mungkin karena fisik Maharati yang berbeda dari perempuan lainnya. Sudah berkali-kali Dehen menjodohkan anaknya dengan para lelaki. Tapi setiap para lelaki itu datang ke rumah untuk melihat wajah Maharati, mereka langsung mengundurkan diri dan tidak mau menikahi putri Dehen. Alasannya sederhana, karena Maharati ini tidak punya hidung. Yang tampak di area hidungnya itu hanya dua lubang kecil untuk Maharati bernapas. Tidak sedikit laki-laki yang bahkan kaget begitu melihat wajahnya Maharati. Maharati sangat sedih. Setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Ia mulai khawatir jangan-jangan sampai dia mati tidak ada yang mau menikah dengannya. Dan saat Maharati sedang melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk sedang berdiri di samping pohon.
Maharati perlahan menghampiri sosok itu, dan ternyata dia adalah si nenek yang pernah ketemu Maharati di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam halaman rumah Maharati. "Aku bisa membuatmu cantik dan abadi," kata si nenek. "Bagaimana caranya, Nek?" tanya Maharati. "Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan," jawab si nenek. Maharati terdiam. Dia sepertinya meragukan untuk percaya hal itu. Soalnya si nenek ini aneh sekali. Mana mungkin seorang manusia bisa menjadi cantik dengan meminum darah? Melihat keraguan Maharati, si nenek itu seolah mau menunjukkan kesaktiannya. Dia pun berubah wujud menjadi sosok wanita muda dan cantik. Lalu dia tersenyum pada Maharati. Maharati langsung terkagum-kagum dengan kesaktian si nenek itu. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" tanya Maharati perlahan. Ia mulai percaya pada perkataan si wanita itu. "Tentu saja kamu bisa cantik sepertiku," kata si wanita itu. Maharati tidak menyadari kalau yang sedang ia ajak bicara itu adalah jelmaan setan yang akan menyesatkannya. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam dalam tidurnya, ia selalu didatangi si nenek itu. Dalam mimpinya, Maharati, si nenek memberi sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun, dia mendapati pelepah bambu itu tergeletak di sampingnya sudah ada mantra yang tertulis di atas pelepah bambu itu. Akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Ia akan mencoba saran si nenek, yaitu meminum darah orang yang sedang melahirkan. Maka di hari berikutnya, tengah malam Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Ia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar, dan kebetulan malam itu si wanita sedang melahirkan. Rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Maharati berhasil masuk ke dalam kolom rumah si wanita yang sedang melahirkan. Ia menengadahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat cabang bayi itu keluar, maka darah pun mengucur membasahi lantai, lalu jatuh ke kolong rumah. Di kolong rumah itulah Maharati meminum darah. Wajahnya merah terkena cipratan darah, dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur tanpa diketahui siapapun. Secara ajaib, keesokan paginya, Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang berubah. Dia sekarang punya batang hidung, wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Dengan gembira, Maharati menunjukkan batang hidung barunya itu pada keluarganya. Semua keluarga Maharati heran, bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajah Maharati. Sekarang wanita itu bisa keliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Para lelaki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun sekarang dia jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki itu. Satu bulan pun berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidungnya yang indah itu hilang lagi dan wajahnya kembali kumal seperti sedia kala. Maharati bingung apa yang sedang terjadi padanya. Malamnya saat Maharati sedang kebingungan, ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membukakan jendela itu. Ternyata yang datang adalah si nenek misterius yang pernah memberinya petunjuk. Nenek itu bilang kalau Maharati ingin hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus makan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek. Tapi di sisi lain, si Maharati ini tidak mau kehilangan kecantikannya. Dia pun menuruti apa yang dikatakan. Maharati benar-benar sudah gelap hati. Wanita itu langsung mencari korban pertamanya di desa. Maharati mendatangi rumah yang penghuninya baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Ia masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan
bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya lagi di dapur. Maharati langsung menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Dan dengan keji, Maharati membunuh jabang bayi, lalu memakannya mentah-mentah. Suatu hari setelah memakan bayi, hidung Maharati pun kembali tumbuh. Wajahnya juga berseri-seri dan bertambah cantik. Belum ada warga yang mengetahui aksi kejinya itu. Warga mulai cemas karena beberapa bulan ini sudah ada 4 bayi yang hilang di desa mereka. Atas dasar itulah mereka ingin menjebak penculik bayi. Dan pada suatu malam, nasib naas menimpa Maharati. Dia tertangkap basah oleh warga sedang menculik jabang bayi. Maharati pun ditangkap warga dan diarak keliling desa. Tanpa diadili lagi, Maharati langsung dipenggal oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang kejam. Maka harus dibalas dengan kejam pula. Karena pas Maharati ditangkap, dia mengakui kalau dialah yang membunuh semua bayi itu. Tidak ada yang bisa menolong wanita itu, termasuk keluarganya sendiri. Bahkan keluarganya Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar. Warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam, sehingga dia menculik para bayi dan membunuhnya. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror penculikan bayi. Namun apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bersatu kembali. Jantungnya berdetak. Dan kini dia menjelma menjadi wanita yang lebih cantik dari sebelumnya. Dan wajahnya berbeda dengan Maharati yang dulu. Tapi ada garis luka di lehernya. Garis itu bekas luka penggal yang entah kenapa tidak bisa hilang. Kalau siang, Maharati berbaur dengan warga lainnya di pasar. Kalau malam hari, akan kembali ke hutan, lalu berubah wujudnya menjadi sosok kepala wanita dengan organ dalam yang terburai, dan itu sangat mengerikan. Maharati terbang di malam hari menculik bayi dan meminum darah wanita yang baru melahirkan demi menjaga keabadian dan kecantikannya. Semakin lama, warga semakin sering melihat penampakan Maharati. Dan warga pun mulai menamai setan itu dengan sebutan Kuyang. Entah siapa yang mengawali penyebutan nama Kuyang. Namun faktanya, Kuyang adalah makhluk gaib yang sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga sekarang masih sering menampakkan diri.